Ya kan, itu kan sekali-kali doang, boh. Boh, sekali-kali doang, boh. Nah, setiap hari. Baby, everything on behind me. Ini saudaranya apa nih, boh? Tikus. Oplak kan. Sok tanya emang kagak ngajarin anaknya itu tuh. Oh, enggak bener. Maksudnya marah-marah doang kerjanya, kayak si bohau. Enggak bisa ngajarin bagaimana nih cara yang benernya. Emang gua ngerti, ini bukan anak-anak lu. Lah. Cuman namanya orang udah tinggal di rumah lu. Ya lu ajarin lah sopan santun ya. Polanya itu loh, maksudnya kayak orang enggak diajarin. Masa orang gak orang ini kok setengah ngedekin orang kan keganggu kita ganggu lah gila kali lu kira ini acara bapak lu gua cuma dengerin bapak lu nyerocos ini besok ini tuh ya orang ya ntar lu dikubukin orang lu dikubukin mati lu. Hah? Lu ngapain emang di situ? Kan ada tempat yang adem. Jangan suka gangguan orang. Menurut apa dia ganggu mi enggak? Hah? Menurut apa? Gimana? Emang enggak ada satpam situ usir. Usir siapa? Ih, jangan dia ganggu di situ. Ya, satpamnya mau di sini lu? Jauh. Ini kan tempat umum dia bilang. Kami bilang, tolong diem, jangan berisik. Gak ada inian, jangan suka itu ke situ. Ah, gua pukulin nih. Masih ada, kamu? Jadi bagusnya gimana, Bu? Wah. Sama anak orang diapain. Oh, iya, nyamuk bisa mati itu aku. Iya, nyamuk bisa mati. Thank you.